Ya. Okey, hari ini kita ada membuat sedikit latihan berkenaan dengan pemadaman anggota-anggota PBS sendiri yang terlibat. Mereka melakukan kerja-kerja pemadaman daripada jentera, turun jentera hingga membentang hos dan juga memadam kebakaran itu. Kita buatkan dua grup, lelaki dan perempuan. Okey, di sini juga saya sarankan untuk agar anak-anak muda di Bandar Tasik Puteri ini lebih menarik minat mereka, untuk menarik minat mereka datang ke, untuk menjadi ahli-ahli PBS. Kerana kita lihat di sini anggota-anggota PBS kita kebanyakan daripada orang-orang yang pencen. Kita nakkan lebih ramai orang-orang yang muda untuk berminat dengan PBS, supaya anggota PBS sendiri dapat membantu kita, membantu pihak bomba sendiri dalam melakukan ataupun melaksanakan tugas-tugas harian kita semasa kerja-kerja pemadaman, kerja-kerja penyelamat. Okay, jadi sekiranya PBS ada dengan anggota-anggota yang muda, dia dapat membantu pihak bomba dengan lebih cemerlang. Kerana respon time, sekiranya pihak bomba berada di tempat lain, okay, anggota PBS di dalam Tasik Puteri ini, sekiranya berlaku apa-apa di dalam Tasik Puteri, anggota PBS boleh respon lebih awal. PBS Tasik Puteri ini walaupun dia masih baru, tapi kita telah pun mencipta nama apabila Puan Zarina kita ni memenangi tempat kedua dalam acara Kawat Suri peringkat negeri Malaysia, peringkat kebangsaan. Itu walaupun baru ditubuhkan, tapi kita telah pun memenangi tempat kedua. Dan juga anggota kita ini seorang telah mewakili negeri Selangor. Di inisiatif yang kita buat kali ini adalah untuk memastikan bahawa jika berlaku kemalangan ataupun kebakaran terutama di Bandar Tasik Puteri, maka kita sudah ada satu pasukan yang ada di dalam Bandar Tasik Puteri ini untuk memberikan bantuan dan sokongan terhadap dalam proses untuk kita membantu dan ataupun dan mencegah kebakaran dan sebagainya. Jadi saya sebagai adun kuang ni sangat sukacita lah. Kita sukacita dengan inisiatif ini dan kita akan perbesarkan lagi sampai ke kawasan-kawasan yang agak jauh daripada BTP ini, maksudnya di kawasan-kawasan kampung di Kuang ini.